Al-Ghazali agak-agak keras dengan Ibn Rushd. Saya nak jawab secara umum. Dan Ibn Rushd, Al-Ghazali menyerang beberapa pemikiran Ibn Rushd. Hatta dia menghukum Ibn Sina sebagai murtad dan seumpamanya. Dan sebahagian pro penulis-penulis yang pro Ibn Rushd menganggap Al-Ghazali telah memusnahkan perkembangan falsafah dalam Islam. Tapi sebenarnya Al-Ghazali ketika zaman dia, di samping ada juga perkara yang mungkin saya rasa saya mungkin tidak bersetuju dengan dia, tapi tak boleh dinafikan dia telah mencapai satu tahap dia macam sarjana besar lah di zaman itu dalam bidang dia. Walaupun dalam bidang hadis dia dilihat agak ke belakang dibandingkan ahli-ahli hadis yang lain. Banyak dalam Ihya Ulumuddin hadis-hadis dhaif dan juga hadis-hadis palsu. Tapi dalam wacana pemikiran khususnya dia cemerlang di dalam ilmu maqasid. Dia cemerlang dalam kitabnya Al-Mustasfa dalam usul fiqh sangat bagus. Kemudian sebelum dia pergi ke sufi ni kemudian. Sebelum itu dia ala ahli, dia dianggap sebagai macam kalau dalam dunia barat macam profesor tertinggi di Cambridge atau di Oxford ataupun di Yale yang dianggap sarjana besar ketika itu. Kemudian Al-Ghazali di masa itu dia menguasai hebatlah, dia menguasai ilmu falsafah. Kemudian dia mempunyai dimensi tersendiri dan dia menolak pandangan Ibn Rushd. Kemudian Al-Ghazali dia berubah, saya ringkaskan, kemudian dia pergi ke sufi. Dia tinggalkan semua dunia kesarjanaan, nama dan gelaran. Dia pergi duduk sapu sampah di Masjid Dimashq. Beberapa tahun dia duduk di situ dan dia macam mencari Tuhan. Dan lepas daripada itu, dia mula menulis Ihya dan seumpamanya. Ada pro and contra tentang Ihya Ulumuddin. Ramai orang di macam tempat kita sangat suka. Dunia Islam juga ramai orang yang hormati. Di Yaman sangat suka dengan Ihya Ulumuddin. Pada zaman dia, Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin pernah dibakar di Andalus kerana pertentangan daripada para ulama Andalus. Ibnu Taimiyah rahimahullah beri pandangan yang bagus tentang Ihya Ulumuddin. Dia kata bahawasanya Ihya Ulumuddin ini ada hadis-hadis palsu dan dhaif. Kalau Al-Ghazali tahu, tentu dia tak akan masukkannya. Ada. Dan Al-Imam Az-Zahabi memberikan pandangan yang menarik kerana dia menyebut bahawasanya Wal-Ghazali imamul kabir wa ma min syartil alim ala yukhti. Dengan pemukaan itu, dia menyatakan Al-Ghazali ialah imam yang besar. Bukan syarat imam yang besar untuk dia tak salah. Kemudian dia telah attack Ihya dengan menceritakan hadis-hadis dhaif, palsu dan seumpamanya. Az-Zahabi sarjana besar di dalam bidang hadis. Tetapi orang tak boleh menafikan sumbangan Al-Ghazali dalam pemikiran. Hatta Ibn Taymiyah yang datang kemudian, yang menjawab Al-Ghazali, wacana Ibn Taymiyah juga, walaupun Ibn Taymiyah itu dilihat lebih hebat di beberapa sudut daripada Al-Ghazali, tetapi keterikatan wacana Ibn Taymiyah dengan Al-Ghazali itu sangat terikat. Dia duk jawab Al-Ghazali. Ibn Taymiyah dia meninggal tahun 728. Al-Ghazali meninggal pada tahun 505. Jadi 200 tahun kemudian Ibn Taymiyah datang masih lagi membahaskan wacana pemikiran Al-Ghazali. Dia lebih dominan daripada Ibn Rushd dan dia berjaya untuk jawab Ibn Rushd. Saya katakan para sarjana Islam, sebahagian mereka kadang-kadang mereka memusuhi satu benda, kadang-kadang mereka macam dalam sains, mereka tak jelas ataupun fakta tidak cukup untuk mereka. Bila kita jadi sarjana, kita bukan segala-galanya. Orang kampung, bila kita balik kampung, oh ni anak ni jengaji universiti, mesti pandai. Makcik kata kita pandai, tapi kita tahulah kat universiti tak pandai menaul. Ramai orang yang jadi doktor dan seumpamanya, kita mungkin sangka dia pandai, tapi dia mungkin pandai bab tesis yang dia tulis tu ya. Luar daripada tujuk tu, dia tak pandai mana pun. Kan, kalau kita tanya dia, dia tak pandai. Okey. Kadang-kadang ulama dia mungkin pandai dalam bidang tertentu, tapi dia mungkin tidak menguasai dalam sains pada zaman mereka. Contoh